luarnya Eger. Dalamnya siapa? Ini kalau ada baru cuci itu mah pas balik di salah kemarin. Beranjak dari pos Regis, trek awal tanah, kebetulan nih lagi musim kemarau jadi berdebu. Buat temen-temen yang punya agenda ke Ciremai lewat jalur Apuy, kalau musim kemarau gini disaranin bawa buff ya, soalnya berdebu. Trek awal tanah naik dikit. Sebelum kita melakukan pendakian, sebaiknya kita berdoa agar diberikan keselamatan dan kelancaran sampai besok kita turun lagi. Doa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Dayanya aja. Apa nih? Ciremai ngantuk. Rungkat. Tunggu sahabat. Direkam kayaknya bagus tuh. Ini? Enggak, pas tadi. Oh, enggak ada. Kata gue itu mending taruh di carry dulu aja deh. Enggak muat. Disakitin di atasnya. Di... Oh, yaudah boleh. Tapi jelek sih. Ya udah gini aja. Ini kita mulai baru banget nih. Jam 11.12. Tadi sampai base camp Ciremai via Apuy jam 9. Lebih setengah 10-an. Terus ini berangkat jam 11.12. Bertiga kita. Adan. Ya udah napan baru mulai. Ini treknya nih. Tanah kering sama ada batu. Ini kita jalan ke pos 1. Estimasi dari pos registrasi berapa? 30 menit, 30 sampai 40. Estimasinya 30 sampai 40 menit. Jangan diseret dong, 40. Siapa? Pan dulu. Gua enggak nyeret anjir. Nih, tuh. Haru ngebul. Lari lah, lari. Nanti ajalah pulangnya. Bawa telur nih, pecah lu. Enggak tahu. Ini kita sampai di pos 1. Sekarang jam 11.43. Pos 1 Arban. Bobo McD. Ini buka dah. Oh, capek banget, Jul. Capek sih, tapi kalau disemangatin. Semangat, Kakak. Nih. Ini trek dari pos 1 ke pos 2. Jalannya kayak gini, lumayan nanjak. Amunisi. Lu midian pas gua bawa ginian. Lah emang
Kalau gue bawa gue susah ngerekamnya. Goyang-goyang. Abis mulu dan. Terus? Dapat besek? Iya, masakan mama. Beseknya McD. Akhirnya sampai di pos 2. Sekarang jam 13.34. Si bang. Pos 2 Tegal Pasang. Beruntus, ya bukan ya? Bawa goodie bag. Mau bertamasya guys. Tamasya kemana kita? Ciremai. 1, 2, 3. Anjir. Dajal. Lu dapet kan? Tolong lah, pas aku sekolahin kalau diajak jalan-jalan. Gak bakal dapet ini. Sekarang ya. Dapet itu. Sampai di pos 3 jam 15.40. Udah jam 3:30. Si Heru nih masih di belakang. Baru berdua. Ini kita masih di pos 3. Pos 3 Tegal Masawa. Nih, pos 3 ketinggiannya 2096 mdpl. Si tetehnya mau di review enggak? Apanya? Nge-review si teteh. Parah. Si teteh ayo. Nah. Kita lanjut ke pos 4. Jam berapa sekarang ya? Jam 16 ketemu geng TKT 27. Nih, tracknya. Anda lolos. Kita udah sampai di pos 4 jam 5 lewat 10 ya. Nih. Mau bikin dua tenda di sini langsung. Oke.
Bang, ini lagi ngapain nih, Bang? Bang, boy. Biasa apa? Emang lu biasa, orang lu gak pernah naik gunung, biasa. Jadi apa? Pasak. Hah? Ini tadi si Tete ada tuh. Gua bawa tali. Ambil, Ruk. Ya, tapi kan buat hah? Buat ngeket logistik gak sih? Nanti aja kan pulang. Oh, buat summit. Eh, mana dah? Kurang gak sih pasaknya? Tapi tandanya ceper ya? Bawahnya segini doang. Dibagi dua paling gak? Cukup, nanti gantungin di situ aja tuh, manjat. Oke, ini buat masak. Ini doang. Kita masih masang tenda nih. Malam-malam begini. Sekarang jam jati. Ini yang baru datang nih. Aman. Habis loh. Apanya? Talinya. Ya, no problem. Ada. Kok kurang? Satu lagi mana? Balik. Hah? Balik. Serius? Ya kali. Oh, ngibul aja lu. Tadi kayu yang gede gede apa ya? Yang batang. Ini ada air di belakangnya. Kenain dulu aja. Katanya wa tenda tenda dua orang. Kumaha cari tanda? Ih, tadi nama. Salah. Tadi Mark bawa dua. Cuman tapi sore. Oh, si Amang lah Pak. Ini gimana aja? Berbawa itu sampah. Berapa lo buat? Kita aku. 4 lewat. Buru tujul. Buru aja. Ah, lama. Ya udah kayak kemarin. Udah, lama. Yuk, teh buru teh. Cok enggak? Eh, serius. Cok enggak? Lila tinggal doa anak ya. Ruk, bro. Bro, dia lelaki pemimpin aneh. Manyang-nyang ya. Dia doa sendiri, kocak. Belum kita melakukan pendakian. Oke, baiknya buat berdoa dulu. Agar diberi kelancaran sampai puncak turun ke tanda kembali. Sampai turun. Gak ke rumah. Masing-masing. Doa enggak pernah selesai. Apa nih jalannya? Apa nih? Ciremai. Woi. Ayo sob. Well. Ayo sob. Satu. Ciremai. Well. Kita mulai jam 4 ya. Jalannya ke sini nih. Nah, nih. Jalannya tuh ke situ. Kita ke pos 5 dulu. Tegal apa ini? Tegal Jamuju. Oh iya. Tegal Jamuju pos 4. Kita lanjut ke pos 5 lewat sini. Kita lanjut nih baru seperempat jalan. Setengah jalan. Baru 15 menit maksudnya. Mainannya kayak gini aja. Sampai di pos 5 jam 5.03.
tuh puncaknya tuh belakang. Dekat banget. Ini cak tulisannya cak. Enteng banget. Oh ya. Apa nama posnya ini ada? San Hyang Rangkah. Sotoy. Di sini juga ada shelter emergency. Nih. Tapi ini mah belum diupdate ya? Upgrade. Belum update. Warna merah, cok. Iya. Enggak ada CCTV-nya tuh. Udah merah semua. Ya? Kok anjir. Dari sini berapa? Nih. Situasi pos 5. Gunung Ciremai via Apoy. Sekarang jam 5.13. Ini bulannya masih ada. Boh. Penuh ini tenda semua. Kita lanjut arahnya ke situ. Ini trek ke pos 6. Ini tadi jalannya. Tolong terkata bisa baca pemikiran anak negatif. Oke, mohon maaf. Oh, nggak ngerti. T2. T2. Wah, lautan awan anjay. Belum nyampe atas sih. Ini bisa dimakan nih. Ini namanya apa, Ruk? Karben, beri hutan. Dua. Rasanya apa? Manis. Coba ya. Dan. Ada ya, raspberry. Tapi Aa enggak kelihatan. Kayak kurang tengah. Ya isi Aa. Raspberry tapi kecil. Kurang tengah, kurang di tengah. Udah makan. Manis. Geser kanan. Ngapain, Bang? Coba kasih tahu itu rasanya apaan? Ya, raspberry. Nih, ada lagi yang matang. Rasanya? Coba mau dong. Asam yang ini. Raspberry. Kalau matang manis. Ini mana nih? Asli. Yuk. Yang lagi istirahat jam 6.14. Ngebawa rokok ya? Urang telah sampai bawah sih yang baru. Ada di bawah ya? Iya, di tenda. Nih jalan ke simpang apa namanya? Apu ya? Ke gua dulu apa simpang apa dulu? Ambil urang ke simpang apu Palutungan kayaknya. Orang mah tuh jelas ngomongnya, kadang mama, kadang umi, kadang emi. Sekenyang. Lanjut kita jalan ke simpang Apuy. Jalannya kayak gini. Batu. Tatu puncaknya. Masih dingin banget. Capek. Ini dia pemandangannya. Ketinggian dari 2500 lebih. Ini udah ada garis matahari. Kita harus cepat-cepat biar nanti di trek gak ketemu panas di atas. Nih. Ini baru hampir 180 derajat pemandangannya. Nanti di atas bisa lebih luas lagi. Ini kita udah di atas. Ini si Heru
Spanyol mana? Nih. Wah, matahari. Ini persimpangan jalur Apuy. Nah, apa? Bukan ini ya? Iya, ini ke Apuy. Ini jalur satunya nih. Sampai di Goa Walet jam 7:07. Ke situ jalannya. Kalau puncaknya ke sini nih. Tuh, dari situ jalan. Ini guanya. Tuh, situ masuk. Nih, masuk dah. Itu jalannya macet tuh. Di sini turun situ. Lagi istirahat ini, bentar lagi puncak tuh di atas. Sekalian nunggu yang lain masih di bawah tuh. Lama banget. Sekarang jam 7:29, setengah 8, udah 3 jam setengah.
turun dari puncak jam 9.16. Mau coba mampir ke Gua Walet nih, udah mau nyampe Gua Walet. Oh guys, kita akan menuju ke Gua Walet karena penasarannya. Penasarannya emang ada apa? Bagi seru itu makanya kita ke tuh guanya. Saya di bawah. Gua pengen ke Pagodalen. Tapi enggak jadi. Malah penasaran sampai sekarang. Masa sih penasaran itu? Denger aja. Emang kedengeran? Kedengeran emang? Gua udah jalan udah masuk ke harga dalam balik lagi. Gak ada temen. Gua kan belum ke masuk ya? Masuk mana? Pas harga dalam. Ke Mbak Yom, Mbok Yom doang. Harga dalam itu bukannya Mbak Mbok Yom? Iya yang itu ya. Oh enggak. Enggak masuk aja. Enggak. Bareng gua kan juga. Nih, udah sampai. Pieto. Ya ngomongnya Jawa orang tak ngerti. Kalau kalau ada di mana? Enggak ada. Explore. Oh, lagi kering ya. Ini ya. Di kamera terang banget tapi di aslinya gelap ya. Sini nih biasanya ada air. Foto dong sini. Foto apanya yang dipoto, gak kelihatan muka lu. Sampai di pos 5 jam 10.23. Oh tadi dari situ tuh. Ya. Udah sampai di pos 4 lagi nih. Tenda ke situ. Ini kita udah sampai di pertengahan pos 3, pos 4. Pos 4, pos 3 karena kita mau turun. Tadi jam 1:30. Iya 1:30 lah. Kita baru turun dari pos 4. Ini sekarang ke pos 3. Jam 1:30. Jam 2 kurang 9. Jeruk no. Tungkat pokoknya. Aduh. Makanan gak ada yang habis, malah bawa sampah lagi lah. Ini sampai di pos 3. Jam 14.
01 sampai di pos 3. Ini pelangnya nih. Lanjut ke pos 2. Sekarang jam 14.27. Iya, gua masih sama ke negeri di atas awan tuh. Ya. Bagus itu. Ketemu orang segede lu lah. Di motor di pinggir jalan diem aja, gua kira orang jahat. Gua udah wanti-wanti sama si Rahman. Nih orang liatin. Itu teh sejak sepanjang jalan gua ngebut. Ngebut-ngebut-ngebutnya dia. Masih perjalanan ke pos 2 dari pos 3. Ini ada tunjuk arah. Pos 2 sekitar 370 meter ke sana. Sampai di pos 2. Pos 3. Bener ya pos 2. Jam 14.47. Apa nih? Kata-kata. Tak perlu kata-kata untuk menjelaskan suatu keindahan. Terus? Cukup rasakan dan nikmati dengan santai. Cuak sih enggak? Sepi banget ya. Kita doang. Nah, itu dia di depan pos 1. Tadi kita enggak ngambil video nih dari pos 2. Tadi sekitar jam 5 kurang 10. 5 kurang 15. Emang kan jam berapa? Maksud gua 15 kurang 15. Maksudnya jam 3 sore kurang 15. Jam 3 lewat. Enggak. 15 lewat berapa? Jam 3 kurang 15. Tadi tuh dari pos 2. Sekarang udah mau sampai pos 1 jam 15.23. Sudah setengah jam. 40 menit. 40 menitan. Pos 1. Enggak ada. Enggak ada, betul. Ini hayang atuh hotspot. Enggak ada sinyal, guys. Ini hayang itu PB atuh. Penawaran depo enggak tuh? HP orang tadi. Jadi jera tapi mama ngechat tetap kebales. Ini orang yang teleponan wanya. Coba ya lah. Ramah tidak ada banget. Kita lanjut balik nih ke pos registrasi atau enggak ke base camp. Dari pos 1 jam 15.52. Aduh. Akhirnya bonus. Lumayan nih, walaupun terik ada angin. Cah seru. Jangan bosan-bosan ya, guys. Apa? Lihat gua mulu. Tahu lu, gua kemana-mana ikut mulu lu. Kalau udah mau berdua gue tadinya. Ini sekarang udah jam 16.12. Itu di depan udah kelihatan atapnya. Gimana, Ru? Kenapa lu? Hah? Ya udah, ayo. Nanti kan gue edit bisa. Gue nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong kenapa? Kenapa? Dih, kocak. Besok aja. Besok udah pulang. Tuh, atapnya. Nih. Kira sampai nih. Ceramai. Iya, aku. Nih dapat kayak ginian sih maksinya. Include sama Nabati.
Tuh, basecampnya rame. Ini jam 16.20, setengah 5. Kita turun jam berapa? Setengah 2 ya? Setengah 2 apa jam 2? Setengah 2 sih kayaknya. Kalau setengah, kalau jam 2, cepat banget, 2 jam setengah. Sekarang jam setengah 7, kita udah mau balik nih. Tuh udah siap semua, habis makan. Gimana Jul? Ya, untuk trip kali ini Gunung Ciremai, atap Jawa Barat. Alhamdulillah kita diberi kelancaran. Ya, harus ngerangkai kata dulu. Ya udah, mungkin sampai di sini aja. Kita rokrop ya. Iya. Mungkin next time bisa ke tempat yang gunung-gunung lain. Untuk perjalanan kali ini kita tutup sampai di sini saja. Terus? Selamat tinggal. Udah lah, ya gue tinggal aja lah sini. Udah.